tu jari sentuhan pun, wah pun sakit. Okey, okey. Faham. Haha, nanti enak. Wah, okey. Sekarang jalan pun susah. Oh. Tak boleh, boleh berdiri? Berdiri boleh. Jalan susah. Tak boleh lama lah. Tak boleh lama. Sakit lutut sekali lah. Sekarang saya cek. Biasa lutut dia sakit punca dari mana? Tulang belakang atau dia punya lutut lah. Tak, posisi tak bagus. Sekarang saya cek ah. Yang penting apa yang saya cek dia bila saraf dulu. Sebab tulang belakang dia ada empat, kita panggil lumbar, lumbar 3, 4, 5, lepas tu S1. Lepas tu S1 ah, dia ada empat saraf ke kaki kanan. Lepas ada lagi empat saraf ke kaki kiri. Ini dua saraf ah, empat saraf, empat saraf tidak boleh tercepit atau menyunjuk. Kalau sudah tercepit atau atau entrap ah, dia akan menyebabkan kaki tak tidak benar lagi. Okey, sini mana? Ini dia. Ini underway line. Saya tekan sini angka. Tekan sini. Wah, sakit loh. Sentuhan pun sakit lah. Ini yang penting. Ini saraf utama. Sakit lah. Ini keduanya pun. Ayoh, pun sakit lah. Okey, okey, okey. Ini nombor 3. Ayoh pun sakit lah. Ini nombor 4. Ayoh, yo. Empat saraf ini sudah sempat menyebabkan lutut tidak bertenaga. Dan sentuhan sedikit saja. Ayoh, sakit. 2, 3, 4. Okey, nanti enak. Sebab ini sumpat lah, menyebabkan sini posisi pun sudah lari. Kalau ini sumpat, ini posisi lari menyebabkan lutut lah, susah gerakan. Okey, kedua tengok dia punya gerakan lutut. Ini bengkok. Sampai sini. Tekan. Sakit? Tak. Ketiganya, letak sebelah sini macam ni, buka. Oh, sakit. Ini sakit lah. Ini lebih kurang 6 jari lah. Tak pisah. Tak boleh buka. Oh, sakit. Okey, cukup. Maknanya ini saraf dengan sini. Dengan saraf ini sudah sudah melekat. Menyebabkan sini. Biasa boleh sentuh punya. Wah, sakit sekali. Macam kena potong pisau. Oh, cucuk pisau. Sakit sekali. Keempat ialah ini lulus. Tengok kaki lulus macam ni. Saya tekan dia punya tempurung. Perlahan-lahan sentuhan. Wah, pun sakit lah. Dua jari sentuhan pun. Sudah sakit lah. Satu jari sentuhan pun. Wah, pun sakit. Okey, okey. Faham. Haha, nanti enak. Dua. Tiga. Empat. Dan. Lima. Berbunyi-bunyi. Ini yang penting. Lutut. Satu. Dua. Tiga. Wah, banyak bunyi lah. Empat. Dan. Lima. Okey, kaki sebelah. Kiri. Ini yang parah. Wah, berbunyi kuat. Wah, semua suara sangkut. Tiga. Empat dan. Lima. Lutut. Satu. Dua. Tiga dan. Empat. Macam suara berkurangan. Oh. Tadi sentuh, wah, macam ada, ada pisau cucuk. Sekarang rasa dia sakit pun berlainan. Kalau berlainan, makna ini sudah memposisi. Ini terkunci punya surat pun sudah buka. Kalau buka, tengok dia punya gerakan. Ah, yang benar satu kaki gerakan. Nah, ini lah bengkok. Bengkok kuat-kuat tekan pun. Sakit? Tidak. Nah, keduanya. Tadi ini, tak boleh buka. Melebihi 6 jari baru sampai katil. Letak sini. Nyong, 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 nyong. Pip, 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 sampai? Yang sebelah tu pula sakit. Hah? Oh, sebelah sana sakit, bukan sini sakit. Okey, tekan kuat-kuat. Pun sakit berlainan. Sekarang boleh, yang penting, ini tidak terkunci. Sini tidak terkunci. Maknanya, dia punya mekanism gerakan. Sini tak ada kacau lagi. Kita perlahan-lahan. Dia macam LM, so jam menyebabkan sakit. Sekarang ini buka pun agak kurang. Ketiga, keempatnya, lulus kaki. Tadi sentuh punya tempurung. Huyo, macam kena meletup. Oh. Nah, ini dia. Tempurung dekat sini. Sini. Ini patella. Saya tekan sini. Satu. Dua. Sekarang rasa ada getaran. Tadi macam ada ada tulang dengan tulang geseran. Sekarang dia macam ada jelly. Nah, jelly atas lah, macam cushion. Satu. Dua. Tiga, empat, dan sakit juga. Sakit, tapi belum siap lagi. Asalnya sekarang rasa ada boleh dunyutan dulu. Okay, seimbangkan anchor dulu. Ada kencing manis tak? Tak ada. Tak ada. Taruh tinggi? Taruh rendah? Taruh tinggi ada. Taruh tinggi ada. Duduk mana? Puncak alam. Oh, sini saja. Puncak alam. Puncak alam. Ah, sini belakang. Bukanlah. Dekat pucung. Kuala Selangor sana. Oh, itu puncak alam.
Sebab tebang sini pun ada puncak alam. Ya, oh, puncak sana. Oh, oh, jauh itu. Kuala Selangor. Wah, jauhnya. Ah, kenangan. Ah, ini satu. Dua. Tiga. Ah, empat. Okey, seimbangkan lutut. Ah, pakcik. Wih, sakit pun belum. Bagus. Berlainan. Ya, ini. Ah, ini macam. Okey, memposisikan tulang belakang eh. Ah, satu. Dua. Tiga. Ini satu. Wah, pop pop. Dua, tiga, tahan. Ah. Ah, empat. Iya. Wah, semua lari bunyi. Okey, apa yang saya buat? Seimbangkan abunya tulang belakang. Sebab abunya semua punca, abunya bawah semua sakit, semua tulang belakang. So, tak seimbang. Apa yang saya seimbangkan? Alah, rasa ngok, 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 ngok. Ah, ini dia. Wow. Dengar. Sampai mana? Sampai tulang belakang ada gerakan. Krok, krok, krok. Ini macam. Baru boleh berdiri. Dia di punya gravity. Suara center. Tadi suara ke depan dan sengit ke sebelah. Menyebabkan semua suara tidak berposisi. Tadi itu tarik untuk seimbangkan. Lepas itu rasa berlainan. Pegang tangan saya. Saya nak tengok punya jalan. Dia punya tenaga macam mana. Cuba jalan satu pusingan. Langkah besar. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Lagi sedikit. Satu pusingan saja. Setengah pusingan. Langkah besar. Macam baby ya. Halo baby. Okay.